Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Man Suling. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bermain suling lagu Masih Ada Pecinta vokal dari Latif Khan. Lagu ini main ada A, saya ambil ya, yang biasa dipakai di hajatan atau di orang-orang hajatan itu atau di panggungan itu, saya pakai nada A untuk nada dasar laki-laki dan dasar pria ya. Nah, kalau aslinya kan main ada bass atau A bass. Kali ini saya akan bahas di nada A. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa klik tanda subscribe ini agar channel semakin ramai dan dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk kamu semuanya. Apa pula bagi kawan-kawan yang belum mengklik tanda lonceng ini, klik tanda lonceng agar kamu semuanya dapat ini apa sih mendapat informasi lagu terbaru dari saya. Langsung materinya. Di lagu Masih Ada Cinta ini untuk intronya itu kita siapkan suling nada B. Habis vokal itu ada suling. Seperti begini. Ulangi. Ini untuk sisipan vokal awal. Kita pelankan. Dari start awalnya itu dari lubang atas ini buka setengah ini. Dari bawah juga bisa buka satu ini. Itu bisa. Misalkan langsung kayak aslinya aja nggak apa-apa, langsung di setengah ya. Ini trill ya. Jadi sampai ke bawah ini, sampai ini di lem gini ya. Naik. Dari bawah juga bisa. Pelan ya. Ini bawahnya diklaim. Ulangi. Ini untuk suling intronya. Misalkan pakai suling nada ini, nada A juga bisa. Kalau nada A sebagai opsinya ini. Nada A dia patah untuk semuanya. Kalau pakai A nggak ada setengah, cuma dia patah. Pakai A. Tapi menurut saya enak pakai suling nada B. Kalau B ini lebih halus kawan. Ini. Aslinya pakai nada B. Oke, habis ini lanjut ke interlude. Nah, di sini untuk interlude kita pakai nada B, suling B. Aslinya pakai B. Kalau main nada A, intronya interlude-nya pakai suling nada B. Misalkan main nada bass, interlude-nya pakai suling C. Ini main A, saya pakai suling nada B. Nanti not akhirnya ini di setengah kawan-kawan di atas. Di setengah ini akhirnya. Ini untuk intronya begini. Itu sering intronya. Kita ulangi. Jadi atasnya setengah, sama yang jadi tangan bawah juga setengah. Setengah. Kemudian dari sini, gitu ya. Jadi ini di flame semuanya.
tengah kali ini. Ulangi. Gitu sedikit ya. Ini kalau pakai sulingan B, originalnya pakai B. Misalkan opsi kita pakai nada A, atau yang alternatif kita pakai A. Kalau pakai A ini putus kan kawan, dia nadanya ada putusnya. Ini contohnya. Kalau pakai A, jadi ada putusnya. Terserah kawan-kawan enaknya yang mana, nyamannya yang mana. Kalau di B agak kesusahan, kita pakai A juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan mending pakai sunyi yang lebih aja. Ini lebih halus lagi, lebih soft lagi ya. Ini ada ayunan, ada ayunannya. Di interlude kiranya cukup apa udah ya, langsung ke sisipan. Di sini untuk sisipan interlude, untuk yang aslinya, untuk yang originalnya ini kalau nggak salah pakai E, kalau pakai suling E. Ini suling. Ulangi. Awalnya notnya dari sini. Kita pantul. Kemudian nah di sini untuk telunjuknya setengah. Ini di trill ini sampai sini. Disusun ke bawah sampai tutup semuanya. Tengah dulu. Gitu. Disusun ke bawah. Ini ulangi. Dari sini langsung pantul sini. Kemudian gitu, ulangi ya. Pelannya. Ini kalau pakai suling nada E, opsi atau alternatif selain nada E kita bisa menggunakan suling nada A. Kalau A ini dia oktav pertamanya ini. Jadi start awalnya buka satu, kemudian trill, kemudian sambung ini ya. Sampai sini disusun. Sampai sini. Mulai sini lagi. Ulangi. Telinga begitu. Normalnya begini. Ini kalau pakai sunyi ada A.
Terserah kalau kawan enaknya pakai E atau A, bebas, yang penting tidak males, note-nya itu pas kayak suling di nada. Oke, demikianlah tutorial suling lagu Masih Adakah Cinta, semoga dapat dimengerti, semoga dapat dipahami. Zaman suling, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.